semoga dalam keadaan sehat dan terlimpah berkah di bulan yang penuh berkah ini ya. Emang ada apa sih madrasah? Emang apa bagusnya sih madrasah? Emang apa serunya sih sekolah di madrasah? Oke, aku mulai. Madrasah dengan suhu dan sejarah yang mengiringnya sejak pertama berdiri dahulu kala, tak serta-merta bisa selalu dianggap sebelah mata. Allah menurunkan mutiara-mutiara penerang hati manusia yang senja. Salah satunya dari warga madrasah. Di madrasah kamu bisa mengasah berbagai kemampuan. Terkhusus di sekolah kami, MI Tahfidz Al-Azhar yang terletak di Kota Malang, yang berada dalam naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita bisa memulai pagi dengan membaca lantunan ayat suci penenang hati. Yap, Al-Qur'anul Karim. Di dalamnya terdapat salah satu ayat yang sangat canggih untuk mewujud semangat para pejuang ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Termasuk madrasah-madrasah yang semakin hari semakin menyenangkan, semakin bersahabat dengan hati dan pikiran, terlepas dari segala kontroversi yang mungkin saja menemaninya. Madrasah tetaplah hebat bermartabat. Maka dari itu, tak ada alasan untuk tidak memilih madrasah sebagai tangga untuk menuju kesuksesan di masa mendatang. Lelah dan peluk kita semoga membawa berkah dari Allah yang Maha Kuasa. Manisnya ilmu tak terlepas dari kemampuan yang diasah. So, asiknya belajar di madrasah. Wassalamualaikum ayyuhal ikhwah.